warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat youtuber semua, kali ini aku rasa kedatangan paket. Paketnya ini ini adalah sebuah HP, dua buah HP lanjutan dari yang kemarin. Para sahabat subscriber semua, kita ini ada dua HP, yaitu yang satunya tipe Mate 45 Pro dan yang satunya SU20. Jadi kita lihat ini, nanti kita baca dari deskripsinya seperti apa, dan mungkin nanti ke depannya kita bikin video yang review dalaman keaslian dari spek HP Mate 45 Pro dan SU20. Subscriber semua, kita lihat HP-nya. Ini yang dari tipe SU20. Nih, seperti ini, dengan display 6,3, warna biru, dengan kamera 32 megapiksel dan 16 megapiksel. Ada volume up down dan power, dengan kamera, dua kamera. Cover belakangnya terbuat dari fiberglass ya. Ini ada berapa? Ada tiga warna, empat warna kalau nggak salah. Kita ambil yang biru. Tidak ada handset ya, cuman kabel charger. Kabelnya sudah type C ya. Ini casannya dengan kapasitas voltasenya 3 ampere, jadi pakai ngecas lebih cepat. 3 ampere. SIM inject untuk kartu. Tidak dikasih casing juga. Ini spesifikasinya di itu apa? Di deskripsinya. RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Ini kita coba cas dulu. Soalnya tidak nyala. Karena itu lagi dicas. Nanti kita review dalamannya. Sekarang kita buka yang kedua. Tadi kayaknya itu tipe SU20 dari Gome. Ini yang U13 nih. Lebih gede dari U8. Udah ada yang retak. Ada retak atau goresan dikit, nggak tahu dari tempered glassnya atau nggak tahu ke dalamnya, kita belum buka. Nah, ini bisa dinyalain. Ini ternyata udah ditempelin tempered glass, tapi retak kayaknya tuh. Ada retaknya. Ini ada bisa. Ini masih dikasih tempered glass. Padahal ini udah ada tempered glassnya ya. Tuh udah ada tempered glassnya. Tapi ini juga dikasih tempered glass juga. Ada casannya juga ya. Ada itu apa? Kabelnya. Ini juga ada casing. Kalau yang itu nggak dikasih casing. Ada soft case. Ada ini. Ini nggak ada SIM inject. Ini yang ini bisa nyala, tapi ini ada pecah ya sedikit ininya tuh. Di sini segini. Nah, para subscriber semua, tampilannya seperti ini, lumayan cantik.
dan touchscreennya juga ringan, bagus, gambarnya lebih cerah. Modelnya Mate 45 Pro Android 10. Pas dicek ternyata Android V yaitu 9,5, padahal di deskripsinya 10. Ini casing belakangnya terbuat dari fiberglass dan sampingnya metalik. Ini dengan kamera dua kamera ya, 32 megapiksel dan 16 megapiksel. Nah, seperti ini bentukannya. Total memorinya 12 GB. Model Mate 45 Pro. Berarti yang jadi spesifikasinya tidak ada yang istimewa. Nanti kita unboxing ininya apa, spek dari HP ini, dalamannya betul enggak keasliannya. Kita coba ya kameranya. Ini hasilnya seperti. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang Mate ini ada yang tapi pecah ininya kacanya, tapi ini ini apa? Nggak tahu tempered glass-nya aja, ini teh nggak tahu ke dalamnya pecahnya. Tapi di ini dikasih lagi tempered glass lagi. Dikasih tempered glass lagi. Nah, para subscriber semua, ini warnanya hijau army ya. Di sini ada, ini saya udah pasang casingnya. Di sini power up down, dan di sini untuk memory card, dan di sini SIM card. Ini 12 GB, 526 RAM-nya 526 GB. Tipenya Mate 45 Pro dari Gome. Seperti ini tampilannya, seperti ini. Dengan display layar di deskripsi tertulis 6,7, padahal cuma 6,3 ya. Baterainya 4800 dan ini RAM-nya, jangan lupa RAM-nya 12 GB. Terus ROM-nya 526. Kabelnya udah Type C. Android-nya V atau Android 9. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut yang U8 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.